Hello guys, finally Fall Guys nih udah dirilis di Nintendo Switch setelah sekian lama tertunda. Setelah sekian lama saya tunggu-tunggu, akhirnya sekarang dirilis juga. Kemarin, hari kemarin itu udah bisa di-download sebenarnya, tapi nggak bisa dimainin, itu sampai sore baru bisa dimainin. Nah sekarang Fall Guys udah ada di depan kita. Untuk informasi, Fall Guys ini adalah game yang cukup sukses karena sebetulnya dia udah diunduh sebanyak 7 juta lebih melalui PS Plus dan Steam. Game ini dikembangkan oleh Mediatonic yang awalnya diterbitkan oleh developer game dan dirilis pada PlayStation dan Microsoft Windows pada tanggal 4 Agustus 2020. Nah, yang kemudian diakuisisi oleh Epic Games untuk dirilis pada Nintendo Switch, Xbox One, dan Xbox Series X dan S. Setelah mengalami beberapa kali penundaan dan finally Fall Guys sudah bisa kalian download di Nintendo Switch kalian secara gratis, free to play. Woohoo! Yeay, gratis guys. Bisa kalian download sekarang buat teman-teman yang punya Nintendo Switch. Dan ini mantap banget. Kita buka aja langsung gamenya. Tapi siapa sangka nih teman-teman, game ini sebenarnya terinspirasi dari acara TV Benteng Takeshi. Dari acara Benteng Takeshi, terus juga Ninja Warrior, Total Wipeout, dan It Is Knockout. Mediatonic memang sengaja mengkonsep game ini agar terasa humoris dan mudah dipahami dan dimainkan untuk semua kalangan ya guys, bukan karangan. Dan itu memang ciri khas game-game yang dibuat Mediatonic. Oke, kita akan coba Fall Guys di Nintendo Switch. Kalau mungkin kalian udah pernah nyobain game ini di PS. Dan kalau di PlayStation dan Microsoft Windows itu kan berbayar game ini. Nah, kalau sekarang setelah diakuisisi, sekarang kita bisa nikmati game ini free to play. Selayaknya Fortnite gratis. Ini dia karakter lucunya. Ada outfit. Kita bisa ganti warnanya. Nah, di sini kita ganti. Oke. Karena di sini kita harus beli juga karakter kalau kita mau ganti-ganti guys. Kalau kita mau ganti outfitnya, ini stylenya. Ini apa ya? Interface. Okay. Nah, di sini kalau teman-teman mau beli belanja, ini bisa di match kayak gini ya. Tapi harus level 4 nih baru bisa kebuka. Ya, persis ini kayak tokonya di Fortnite. Kayak gini juga, cuman mata uangnya berbeda di sini. Atau mungkin kita langsung aja ya. Kita pilih dulu di sini. Mau udah yang ini, Squad Snow, Duo Snow, Stadium Star Snow. Kita pilih yang ini aja lah.
Oke, kita play Solo Snow. Game ini Battle Royale, kita akan berkompetisi dengan 60 pemain lainnya yang berasal dari berbagai platform tentunya. Karena game ini cross platform, teman-teman. Ayolah guys, buruan download, kita main bareng. Kalian semua yang punya PS, Xbox, dan Nintendo Switch bisa mainkan game ini. Kecuali para pengguna CFW yang takut main online. Sabar-sabar bro yang udah pakai CFW. Para CFWer, CFWer ya sebutannya. CFWer. Kayaknya nggak bakal suka sih game-game kayak gini. Kita yang pakai versi legalnya ya bisa enjoy game-game gratis kayak gini. Hanya sayang banget Nintendo Switch nggak bisa online. Aduh, sayang banget teman-teman. Oke, kita akan segera mulai. Apakah game ini seasik itu? Kenapa sampai digemari banyak orang? Wih, 60. Ini kayak persis kayak Benteng Takeshi nih teman-teman. Dicampur Ninja Warrior. Wow, 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 saya nggak kelihatan mana sih? Jatuh guys, nggak kelihatan soalnya. Bisa lari nggak ya? Yalah, Agus. Mereka sedang menunggu. Oh, ternyata ini jalurnya buntu, guys. Kita harus kembali. Nah, ini karakter saya ini yang ada tanda panah kecilnya di atas. Mereka harus cari jalan lain. Karena di situ buntu. Ini di sini di Switch OLED agak tajam gambar dan warnanya, guys. Cuman karena di kamera ini pasti nggak akan terlalu kelihatan tajam. Ini imut banget teman-teman. Kita bisa lewat. Kamera gambarnya kayak bisa naik lagi. Bisa. Kita lihat sini dong. Ayo guys, seimbangkan dulu. Seimbangkan dulu, kita tunggu. Loncat. Oh, 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 jatuh guys. Masa ini ulang dari awal sih? Enggak. Ulang dari awal jauh banget guys. Harus ulang. Weh. Apaan? Game ini lucu, cuman lumayan sulit ternyata teman-teman. Ini timingnya, timernya udah. Kita dari tadi muter-muter di sini terus, guys. Ayolah. Tunggu. Kita harus lulus di sini, guys. Wah, shit. Dikit lagi, teman-teman, kita akan lewat. Aduh. Kita tereliminasi. Gawat. Ya, sekarang kita akan coba lagi, guys. Jangan khawatir. Kita lihat dulu mereka bermainnya kayak gimana.
Cih, ini kok diam. Mau kemana dia, mau kemana anda pak? Susah emang teman-teman. Kelihatannya doang yang mudah game ini. Oke, mungkin kita akan tinggalin dulu dan kita akan main lagi. Saya baru level 3. Saya coba lagi. Kemarin agak lama nih matchnya. Oh, sekarang mungkin karena udah banyak yang main, jadi udah agak cepet. Cepat sekarang matchnya. Fight the knocking doors. Press the finish line. Okay. Kita akan lewati pintu-pintu ini. Jadi ini saya yang loncat-loncat warna biru, teman-teman. Harus segera, kita harus bergegas. Kita menunggu sebentar, lewat. Tunggu sebentar, lewat. Ah, lewat. Mampus deh, mampus. Lewat. Garis finish sebentar lagi. Kita harus lulus di sini. Oke, guys, kita bisa lewat di track ini dengan mulus. Hah? Oh iya. Enggak, guys. Kita tadi enggak lewat. Aduh. Saya pikir udah lewat sih tadi. Udah lewat ini kayaknya tadi. Coba kita lihat apakah kita masih. Di manakah kira-kira? Oke.
Iya, you are watching. Astaga, tadi itu saya enggak sampai finish ternyata. Saya cuma nonton doang buat apa, guys? Oke lah guys, kita main aja lagi. Kita tinggalin dan kita main lagi. Kita coba sekali lagi. Loading. Ini objeknya. Kita harus capai level 4 dulu guys, baru bisa pakai yang ini. Oke lah, main lagi. Oke, sudah ketemu. Run. Balance castle. Oke, kita harus menyeimbangkan sekarang. Sama ini semuanya kayak yang tadi. Kalau gini kita nggak lihat apa-apa. Terlalu banyak nih, terlalu banyak nih. Terlalu banyak guys. Guys, kalian terlalu banyak guys. Guys, kalian terlalu banyak guys. Itu jalan buntu guys, kalian harus balik. Terjun bebas. Gak mati. Tak semudah yang kubayangkan guys.
It. Hah, seimbangkan dulu. Kalah, pasti kalah lah ini. Nggak akan lulus dengan permainan yang ngaco kayak gini. Kita tertinggal paling belakang ini dan waktunya sudah hampir habis. Apakah kita mampu? Apakah kita mampu? We'll see, mampus lah. Kita coba lagi. Nggak lanjut nih. Nggak apa-apa. Kita coba lagi. Kita coba lagi, guys. Oke, sudah 60 orang. Track apa lagi ini, guys? We'll see. Yalah, sekarang kita harus bisa. Yeah, bisa dari Hong Kong. Kita hebat. Kita harus bisa melewati track ini. Pelan. Why? Bisa lolos, guys. Ini mana? Mampus. Hati-hati, guys. Hati-hati. Ini apaan ini, guys? Kita harus bisa lewat sini, guys. Terus bisa lewat, guys. Kita mati, guys. Kita terjatuh lagi, guys. Yeah. Cukup menguji kesabaran. Aha, yeah. Okay. Aha, yeah. Anda pasti bisa. Saya yakin Anda pasti bisa. Ya, Anda pasti bisa. Oke,
Oh, you are watching. Oke. Kita harus nunggu semuanya selesai dulu, baru kita bisa lanjut. Susah banget bisa lulus di sini. Ini yang punya skin-skin ini saya yakin dari platform lain ini, kayaknya dari PS, dari PC yang udah lama main. Karena kalau yang Switch kayaknya masih dikit atau masih jarang yang akan beli skin karena baru rilis gitu. Seharusnya ini yang udah punya skin ini Raja Gojago. Dan sekarang kita bertahan. Oh ya ya, ini yang tadi yang terobos pintu. Iya, jadi ingat paling tak sih kalau main game ini, cuma ini sekarang dikonsep dalam sebuah game. Terus jeli melihat peluang. Menurut peluang. Oh, sedikit lagi. Tadi di sini saya lupa. Teruskan, jadi kita gagal dari di sini. Kita lihat mereka. Run over. Kita lanjut ke 30 besar, guys. Ini seru teman-teman, ini kayak spin, kita lari-larian, kita balap lari nih guys. Seru banget teman-teman, serius. Kita, aduh, selesai kita pak, sampai di sini. Kita nggak lolos. Gawat, kita nggak lolos. Kita keluarlah, ngapain nonton mereka sampai garis finish.
Harusnya udah level 4 ini. Oke lah, oke lah. Coba deh kita cek yang lain di sini. Dua snow, star snow. Nah ini deh, kita cobain. Play deh. Yeah. Seru banget teman-teman game ini, serius. Sayang banget yang nggak bisa online di Switch. Oke, okay. How to play? Oke. Track apaan ini? Bagaimana ini? Bagaimana? Saya belum ngerti. Jatuh, guys. Gimana sih? Track ini saya belum ngerti, guys. Maksudnya gimana nih? Loncat ya? Oh, loncat. Iya, loncat tapi kok mati, guys? Ngerti lah guys. Terus loncat gitu kemana gitu. Gak ngerti. Oh ya ya. Oh begitu. Saya mulai sedikit mengerti. Oke lah. Hah. Kok jatuh terus ya? Sepertinya saya belum sepenuhnya mengerti. Sudahlah. Masa bodoh. Saya gak ngerti. Oke lah, kita keluar aja. Dan segitu aja permainan kita teman-teman. Semoga teman-teman enjoy videonya. Saya Dede Kurniawan. Jangan lupa di subscribe. New reward.
kita bisa ganti skinnya warna-warni kayak gini. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Dan saya Dede Kurniawan, pamit untuk diri dulu. Until I see you in the next video.